kita mulakan pagi kita dengan kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Dan pasti kita tidak akan mengetahui apakah yang disuruh dan apakah yang dilarang Allah Subhanahu wa taala sehinggalah kita meneliti ayat-ayat Allah di dalam Al-Quranul Karim berpandukan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat, sahabat pendengar yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-169 daripada surah Al-Baqarah, di mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Yang bermaksud ia hanya menyuruh kamu melakukan kejahatan dan perkara-perkara yang keji, dan menyuruh supaya kamu berkata dusta terhadap Allah apa yang kamu tidak ketahui, yakni tentang salah benarnya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ayat ini adalah penerusan ataupun berkesinambungan dengan ayat sebelumnya, iaitu berkenaan dengan bagaimana syaitan itu ia mampu untuk menyesatkan manusia dan merupakan musuh yang nyata bagi manusia. Di mana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menerangkan kepada kita bahawa sungguhnya syaitan itu kerjanya adalah untuk menyuruh atau mengajak kita untuk mengerjakan asu. Dari segi bahasa, asu itu daripada kalimah sa'ahu yasu'uhu su'an wa musa'atan, bermaksud apabila sesuatu itu menyedihkan atau mendatangkan rasa sedih. Tetapi dalam ayat ini maksud atau makna yang sebenar asu di sini ialah kullu ma yughdhibu Allah ta'ala minal ma'asi, setiap apa yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala daripada maksiat, maka itulah yang dipanggil sebagai as-su'. Bermaksud as-su' di sini ialah maksiat-maksiat yang mendatangkan murka Allah taala. Maka apa kaitannya dengan makna dari segi bahasa? Kerana maksiat-maksiat itu ya menjadikan pelaku-pelakunya akan merasa sedih, akan merasa kecewa, sama ada ketika ia mengerjakannya atau selepas ia mengerjakannya, ataupun akan merasa kecewa ketika mendapat balasan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalimah al-fahsya dan kalimah yang sererti dengannya ataupun yang sama bunyi dengannya seperti al-fahisyah ataupun al-fuhsh, maka ia bermaksud ma'azma qabhuhu min al-aqwali wal af'al, sesuatu yang bersangatan atau sesuatu yang sangat besar keburukannya, sama ada berupa perkataan maupun perbuatan. Manakala kalimah ya'murukum merupakan fi'il mudhari' daripada kata terbitan ya al-amr, bermaksud at-talabu bil qaul, suatu suruhan dengan perkataan, maknanya kata-kata suruhan itu yang bermaksud atau yang dimaksudkan dengan al-amr ataupun ya'murukum di situ. Dan digunakan kalimah ya'murukum atau yang diambil daripadanya tentang atau merujuk kepada tazyinus syaitan al-ma'siyah. Tazyinus syaitan al-ma'siyah bermaksud bagaimana syaitan memperlihatkan sesuatu maksiat itu sebagai perkara yang baik, perkara yang indah, perkara yang seronok, perkara yang menghiburkan hati. Maka maksiat-maksiat itu dilihat baik oleh manusia, lalu manusia melakukannya. Dilihat berfaedah kepada manusia, sedangkan perkara itu maksiat. Tapi kerana perbuatan syaitan ini yang dinamakan sebagai tazyin itu, maka manusia sebenarnya terpanggil ataupun diajak untuk melakukan maksiat tersebut. Dan bila kita lihat ayat ini, Allah menggunakan adatul hasri, iaitu innama, yang diterjemahkan bermaksud hanya saja syaitan itu sentiasa mengajak kamu, ya'murukum. Dan digambarkan atau digunakan fi'lul mudhari' di sini menggambarkan betapa usaha syaitan itu dalam menggoda manusia, dalam mengajak manusia melakukan as-su'i wal fahsya' itu tidak pernah berhenti. Tidak pernah ada waktu pencennya atau masa pencennya. Dia akan sentiasa mengajak manusia mengerjakan keburukan.
Maka kerana itulah Allah menyatakan pada ayat yang sebelum ini, kerana permusuhan yang nyata antara syaitan dan juga manusia. Innahu lakum aduwwum mubin. Maka permusuhan itu tidak akan pernah ada noktahnya antara manusia dengan syaitan. Dan kemudiannya Allah menyebutkan di dalam ayat yang lain bagaimana syaitan mengaku akan sentiasa berusaha merosakkan manusia dalam banyak ayat, dan di antaranya dalam ayat 119 daripada suratul Nisa, Allah berfirman menceritakan tentang atau merakamkan tentang pengakuan syaitan ini. Wala udhillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum falyubattikunna adhanal an'am wala amurannahum falyughayyirunna khalqallah وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. Dan demi sesungguhnya aku akan menyesatkan mereka, yakni syaitan mengatakan aku akan menyesatkan mereka dari kebenaran. Demi sesungguhnya aku akan memperdayakan mereka dengan angan-angan kosong. Dan demi sesungguhnya aku akan menyuruh mereka mencacatkan binatang-binatang ternak, lalu mereka membelah telinga-telinga binatang-binatang itu. Dan aku akan menyuruh mereka mengubah ciptaan Allah. Dan ingatlah, sesiapa yang mengambil syaitan menjadi pemimpin yang ditaati selain dari Allah, maka sesungguhnya rugilah ia dengan kerugian yang terang dan nyata. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah taala menerangkan tentang bagaimana syaitan mengaku sendiri, dan dirakamkan Allah dalam ayat Quran bahawa benarlah dan nyatalah permusuhan antara manusia, antara kita dengan syaitan itu tidak akan pernah berhenti. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kemudiannya Allah menyambung lagi, wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Bermaksud antara yang diajak atau diseru oleh syaitan kepada manusia selain daripada as-su' wal fahsya, syaitan juga menyuruh kamu wahai manusia, antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, supaya kamu berkata-kata tentang Allah walaupun kamu tidak mempunyai ilmu tentangnya, walaupun kamu jahil tentangnya. Maksudnya dalam isu ini, perbuatan manusia dalam memperkatakan apa juga tentang Allah Subhanahu wa taala, mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang Allah, yang tidak pun dikatakan atau disuruh Allah, dikatakan Allah yang menyuruh. Sesuatu yang halal, yang dihalalkan Allah, dikatakan Allah yang mengharamkan. Maka perkataan-perkataan atau kalimah-kalimah yang seumpama ini, maka ia termasuk di dalam wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Mana berkata-kata tentang Allah, tentang agama Allah, tentang syariat Allah, tentang kitab Allah, tentang apa sahaja yang datang daripada Allah tanpa ilmu yang sebenar, atau datang lahir daripada kejahilan yang nyata. Maka Allah Ta'ala begitu murka dengan perbuatan ini, bahkan menjadikan ia sebagai sesuatu yang haram, dan antara perkara yang utama yang diharamkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Buktinya dalam suratul A'raf yang ke-33, Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir wajim. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Yang bermaksud, katakanlah sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan-perbuatan yang keji, sama ada yang nyata atau yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, dan perbuatan menceroboh dengan tidak ada alasan yang benar. Dan diharamkannya kamu mempersekutukan sesuatu dengan Allah, sedangkan Allah tidak menurunkan sebarang bukti yang membenarkannya. Dan diharamkannya kamu memperkatakan terhadap Allah sesuatu yang kamu tidak mengetahuinya. Dalam suratul Nahl ayat yang ke-116, Allah berfirman, وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. Bermaksud, dan janganlah kamu berdusta dengan sebab apa
apa yang disifatkan oleh lidah kamu, ini halal dan ini haram, untuk mengada-ngadakan sesuatu yang dusta terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berdusta terhadap Allah tidak akan berjaya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan dalil dan bukti yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala begitu murka terhadap perbuatan maupun perkataan mengenai apa yang datang daripada Allah. Daripada Allah berupa agamanya, wahyunya, syariatnya, bahkan mengenai Allah sendiri yang cuba untuk diperkatakan oleh manusia sedangkan mereka tidak mengetahui secara jelas ataupun dengan ilmu yang sebenar. Kerana itu, muslim-muslimat, antara pengajaran yang dapat kita ambil daripada ayat ini ialah dalam perkara agama, kita boleh memperkatakan sesuatu jika kita ada ilmu, jika kita mempunyai sumber yang berwibawa dalam memperkatakannya. Tetapi jika kita tidak mengetahuinya dan tidak tahu akan dalil-dalil mengenainya, perbahasan-perbahasan tentangnya, maka jangan kita berani atau tergamak untuk menggunakan logik akal kita semata-mata untuk memahami sesuatu yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala tanpa kita merujuk kepada sumber yang sebenar, tanpa merujuk kepada ilmu yang sebenar yang hanya diketahui oleh mereka yang mempunyai ilmu mengenainya. Kerana itu, dalam apa juga bidang, apa juga perkara dalam dunia ini, kita harus, bahkan sewajarnya dan sewajibnya, menghormati mereka yang membidangi sesuatu perkara itu. Dalam hal agama, pastilah kita wajib merujuk kepada ilmu dan ulama. Kerana ulama lah yang bertanggungjawab untuk mengambil tugas dan peranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa al ulama warasatul anbiya, para ulama itu adalah pewaris para anbiya, yang mewarisi ilmu para anbiya dalam menerangkan, mengajar, menjelaskan, memandu umat dengan agama Allah Subhanahu wa taala, agar umat sentiasa terpimpin dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita hendak memperbaiki kenderaan kita, kereta kita, motosikal kita, jangan kita bawa ke hospital kerana hospital tidak menyediakan perkhidmatan memperbaiki kenderaan. Pergilah berjumpa dengan mereka yang bertugas sebagai pemen yang memperbaiki, yang ada ilmu untuk memperbaiki atau membaiki motosikal dan kereta kita. Begitu juga jika kita hendak mengetahui tentang ilmu agama, maka merujuklah kepada ahli agama, kepada para ulama, kepada sumber-sumber yang menjadi dasar perbahasan yang hanya diketahui oleh para ulama, yang disampaikan oleh mereka. Maka sudah pasti apa yang kita peroleh itu adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang tepat, seperti mana yang dikehendaki. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mari kita sambung lagi perbincangan kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.